Ya, saya nak share satu screen berkenaan dengan link GeForce sebab ada tanya tadi. Ni kalau nampak sini, saya nak buka satu base map yang daripada pihak link sini bagi. Ini kita guna link GeForce Plus. Ya, sini kalau kita beli isu baru, memang dalam map tu ada dalam isu tu memang dah siap map. Contoh macam ni lah. Contoh macam ni, saya buat satu base map yang biasa ada dalam isu link Atom. Kita guna link Atom, paling mudah. Okay, contoh ini adalah link Atom. So ini yang daripada dia berilah. So biasanya kita akan bagi tahu pada isu, kita letak dalam ni lah apa silinder dia, engine berapa stroke, firing order. Ha, tapi dalam tu memang dah ada, just tukar-tukar aje. Benda ni kita boleh download sendiri dekat website. Link dia ada bagi free, boleh download. Kita boleh belajar daripada dalam ni. So nak jawab soalan tadi, kalau kata dalam ni memang ada mapping fuel table. So ini map untuk fuel. Jadi value start dalam ni kita kena adjust. Ha, memang setiap cell daripada ni dia, bila kita start nanti dia akan jalan lah dekat sini. Ha, jadi contoh kalau kata waktu RPM lebih kurang 1000, vacuum dari 160, dia punya kedudukan ada dekat sini. Kita akan nampak. Bila kita tekan minyak dia akan gerak. Ikut kita punya RPM, ikut kita punya load. Dan setiap sel dalam ni kita kena adjust dia punya fuel. Kena adjust kalau kata sampai 8,000, 8,000 lah. Yang injection duty cycle tu, dia ada limit betul? Duty cycle ada limit. Bila kita start, berapa, kita akan nampak dia punya berapa persen biasa maksimum biasa fuel ni? Okay, duty cycle ni adalah berapa persen injector dah bekerja. Biasa safe dia kita akan letak injector duty cycle dalam 85%. Maknanya bila kita bila kita tekan full throttle ni dan high boost, kita akan nampak duty cycle tu dia jalan. Lepas tu kita akan nampak dia merah lah. Biasanya kalau 80-90 tu dah merah. Maknanya bila kata dia punya duty cycle tu dah merah, dia menunjukkan fuel tu dah guna banyak, injector tu nak habis pakai dah. Maknanya kita kena upgrade injector size lagi besar.